Mana Mbak Nur? Tuh kayaknya di sana deh, Mas. Tuh banyak orang ya, bener. Tuh kan? Hah? Tuh kan? Oh, apa iya. Katanya? Jer? Kayak manggil-manggil anak. Iya namanya. Iya mungkin itu namanya loh. Oke. Okay. Oh iya, Jer katanya. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku ya. Jadi kita kesini tuh mendapat kabar karena memang ada anak yang hilang tuh sudah nggak tahu berapa hari lah ya. Nanti kita tanya lagi ke sana, di sana ya. Jadi mereka tuh sekarang warga tuh lagi mencari di sekitaran sini karena hilangnya tuh di sekitaran sini teman-teman ya. Jadi tapi waktu mau maghrib itu ya, dia masih bermain tuh di sini. Kelihatan terakhir kali orang yang lihat tuh di sini katanya gitu katanya. Tapi ini dicari-cari udah beberapa hari nggak ketemu-ketemu gitu. Makanya kita sekarang kesini kita pengen bantuin, mungkin kita bisa menyelamatkan anak tersebut gitu mudah-mudahan gitu ya teman-teman ya. Tapi kan menurut informasi katanya udah 7 hari apa berapa? 7 hari kalau nggak salah. Ya udah nanti kita pastiin aja ya, nanya ke itu ya. Kita inisiatif langsung ke sini aja, nggak langsung ke rumah ibunya iya, ya. Enggak, karena soalnya ibunya kasihan juga iya, ya. Iya, kasihan. Dulu itu kan waktu juga mepet, Mas. Iya. Dan ini juga udah mau hampir sore. Ini jalannya kemana, Mas? Ke sini atau ke sini nih, Mas? Ke sini atau ke sini, Mas? Ke sini aja. Hah? Ke sini aja, ke sini. Sini aja. Oke. Ke sini, Mas. Ke sini ya. Oh iya benar. Iya benar kok. Sebentar Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang yang saya rasakan di sini, ini tempat tuh apa ya? Jadi banyak di sini Mas ya, banyak. Banyak makhluk-makhluk yang memang berarti kasat mata gitu ya. Ini misalnya warga berpencar ya. Oke. Okay. Iya. Ini kan kalau enggak ini kan ada solokan ini. Coba kita tanya aja dulu. Oke. Oh, jadi pakai ini ya. Ada anjingnya juga ya. Gimana, Mas? Udah ketemu? Hah? Ada titik terang nggak? Tapi benar maksudnya hilangnya di sekitaran sini, sini gitu. Benar. Oh iya. Udah berapa? Oh. Udah berapa hari ya? 7 hari. Seminggu. Seminggu ya? Ya kan benar kan? Seminggu. Oh, benar berarti ya? Ya kalau nggak salah tadi saya dengar seminggu. Gitu. Oh, namanya Jerry ya? Namanya Jerry ya? Iya. Namanya Jerry. Ya, tapi benar. Tapi anjing ke arah sini loh. Ya, bentar, Mas. Jerry. Bukan. Jerry. Itu kan ke arah sini nih. Ya. Oke. Okay. Oh, kayak ngambil dari sebelah sini. Iya, benar Mas. Iya, benar Mas. Enggak. Sebelum kejadian anak ini hilang, ya, apa ada kejadian yang aneh gitu, Mas? Kayak pernah ada yang hilang lagi enggak? Iya, atau mungkin itu apa baru ini? Baru ini. Oke. Okay. Ini baru ini ya. Jadi ya Mas, berarti karena saya juga ya. Saya juga merasakan emang ada ini ya, ada energi yang memang nyampe ke saya teman-teman. Jadi terus saya masih belum pasti ini apa gitu ya. Yang jelas di sini ada penunggunya. Mas, minta air. Ya, minta air. Ini pohon besar banget ya, teman-teman ya. Ini pohon besar banget. Tinggi banget, besar banget ini, Mas.
Tapi saya merinding loh, Benur. Iya. Kayak Mas merasakan sesuatu ya? Iya, ada. Ya, saya juga, Mas. Iya, kayak ada. Oke. Dari sekian banyak pohon ini emang ini yang paling kerasa ya. Energinya ya, teman-teman ya. Ini yang paling kerasa energi. Astagfirullahalazim. Bentar ya, saya mau terawang dulu. Mas, jangan berisik dulu ya. Bantu doa aja dulu. Ya. Saya curiganya ada dari sini nih. Apa benar di sini anak ini di entah, apa mas. Di ini energi setelah saya terang ini energinya kuat banget mas ya. Apa salahnya kalau kita coba gitu ya mas ya? Enggak, coba di apa? Enggak, bentar mas. Saya takutnya anak ini kayak di iya ada yang bawa di, intinya ada yang bawa ditarik sama Banur biar dia bersuara kalau misalkan benar di sini loh. Oke. Ya mas. Tapi saya ngerasain ada benar-benar apa namanya beda loh ini pohon ini. Beda? Iya. Kayak ada gimana ya semacam energinya yang besar gitu mas di sini mas. Jadi intinya dari sekian dari datang dari arah sana. Ya? Di sana pun ada pohon besar, saya nggak ngerasain apa-apa ya. Jadi dari sekian banyak pohon ini yang paling banyak energinya ya. Jadi kesini ini ya. Di sini. Ini yang benar-benar paling banyak energinya ya, yang benar-benar kerasa banget gitu ke saya teman-teman ya. Ya. Pokoknya buat warga semuanya doain aja, mudah-mudahan bisa secepatnya ketemu ya, kita bantu doain. Astagfirullah. Pokoknya gini ya. Nah, ini energinya kuat banget mas. Ini gini kuat banget mas ya. Terus warganya agak mundur ya. Fokus ya mas ya, sambil berdoa biar mudah-mudahan bisa kedengeran semuanya loh sama semuanya. Kalau misalnya nanti pada dengar bahwa ini tuh nangis ataupun apa, jadi berarti benar anaknya ada di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Astagfirullahaladzim. 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 Hah? Astagfirullahaladzim. Dengar enggak? Dengar, ha? Hah? Jelas ya? Dengar ya? Nangis ya? Jelas ya? Nangis ya? Coba. Oke, kesok. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada nggak? Dengar ya? Benar ya? Nangis ya? Ini enggak, Banur jangan ya. Kalau misalkan mau diwujudin mendingan Banur buka mata batin salah satu warga biar bener ini kelihatan gitu ya. Oh gitu. Ya. Kelihatan dan ntar interaksi gitu ya sama sosok ini. Oke, Mas. Ya, sini Mas.
Siapa aja, sok siapa aja. Oh ya, saya lupa ya teman. Jadi nggak semua orang tuh bisa melihat ini ya. Ya. Siapa yang bersedia? Siapa yang bersedia, Mas? Saya nggak. Siapa? Mas bersedia? Ya udah. Sok sini ya. Coba biar kelihatan semuanya. Ini gimana ini? Ya diam dulu. Kosongkan pikirannya ya, Mas ya. Sebelah sini, Mas. Apa? Saya merinding banget loh. Mas, isi kuat, tolong mas jagain mas. Ya udah, Banur interaksi aja. Okay. Kenapa si sosok ini bisa membawa anak ini gitu? Iya ya. Wujudin aja, Banur. Oke, okay, Mas. Stik bar mas. Ini bisa dibilang apa namanya? Tolong bantu saya doa ya semuanya. Itu. Mana unanau? Masnya dipegangin mas, gemeteran gitu mas, tolong mas. Assalamualaikum. Kembalikan anak ini. Kembalikan. Astagfirullahaladzim. Kembalikan anak ini. Kenapa kamu membawa anak ini? Kenapa? Oke. Ya. Enggak, Mas, Pak, panggil apa? Tolong panggil kembalikan. Ibunya aja, suruh kesini. Ya, ibunya suruh kesini. Tolong kembalikan anak ini, kalau enggak. Astagfirullah. Urusannya sama saya. Saya akan membuang kamu jauh dari sini. Adapun kesalahan anak ini, ya, tapi nggak sepatutnya kamu untuk membawa anak ini seperti ini. Dia punya keluarga. Tolong kembalikan.